Pemirsa Kodim 0610 Sumedang beserta jajaran dan Ramil di wilayah Kodim Sumedang menggelar acara panen raya jagung hibrida. Acara tersebut sebagai bentuk kegiatan dan kewajiban tugas TNI demi mendukung ekonomi dan pembinaan ketahanan pangan di tiap-tiap daerah. Rangkuti beserta jajaran dan Ramil Sumedang didampingi unsur Forkopimda dan Forkopimcam daerah Sumedang secara serempak melaksanakan panen jagung hibrida di Blok Pasir Pesing, Desa Naluk, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dandi menyebutkan dirinya merasa senang dan bangga atas apa yang telah dilakukan jajaran dan Ramil selama melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota TNI. Pasalnya dapat membantu masyarakat di bidang pertanian dengan memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan lahan yang produktif. Alhamdulillah hari ini Kodim 0610 Sumedang melaksanakan panen jagung hibrida. Emang ini merupakan salah satu dari tugas TNI dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah Sumedang. Salah satu lahan demplot kita yang hari ini kita panen adalah di demplot Naluk, di mana ada beberapa lahan lagi yang memang kedepannya juga kita akan panen. Kenapa jagung memang salah satu komoditas selain padi, jagung juga menjadi perhatian dari TNI khususnya. Kodim Sumedang juga berupaya menggerakkan petani mencari lahan-lahan yang tidak produktif, sehingga harapannya ke depan stok pangan terutama di wilayah Sumedang ini terpenuhi. Kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian, kemudian membentuk kelompok-kelompok tani dan juga TNI sendiri turun terjun langsung ke lapangan, sehingga semangat yang kita bawa ini mudah-mudahan bisa tertular kepada masyarakat yang lainnya. Dandim berharap ke depannya kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena bisa mempertahankan ketahanan pangan yang ada di wilayah, juga membantu perekonomian warga utamanya para petani. Sementara itu Ketua Kelompok Tani Sariwangi Cimalaka Ode mengatakan pihaknya sangat bahagia dengan apa yang dilakukan pihak Kodim Sumedang melalui jajarannya karena bisa membantu memberikan kemudahan bagi para petani dalam bercocok tanam dengan menjadikannya lahan kosong tersebut menjadi lahan yang produktif. Tanggapan saya di sini untuk menanam jagung di sini sangat produktif lah. Sangat produktif karena biarpun tanahnya tidak ini kan untuk ya tidak layak untuk menanam jagung, tapi ya, alhamdulillah saat ini kelihatannya kan udah sangat berhasil lah gitu. Ya untuk alhamdulillah masalah ini kan karena ada bimbingan dari Kodim 0610 Sumedang karena jadi sangat antusias lah gitu kelompok tani itu, jadi untuk jadinya semangat gitu.